Musim hujan dingin-dingin, exhaust temperaturnya error. Oke Lur ya, dicek dulu ya. Belum ya? Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo, selamat malam dulurku semua. Kembali lagi di Alur ya. Jadi ini ada masalah engine derate Lur ya, penurunan daya ya dari unit ini ya. Dan kita tadi lihat di film di situ engine derate 25% ya. Dan di situ juga muncul exhaust temperatur yang sebelah kanan itu error Lur ya. Dan kita melakukan pengecekan dan perbaikan dan pergantian Lur ya untuk sensornya. Oke Lur ya, ikuti terus Lur ya. Jadi ini Lur ya, untuk exhaust temperaturnya ya, yang baru, dan ini yang lama ya. Kita akan melakukan pergantian ini. Oke bos, koplak siap? Siap. Siap pokoknya bos. Semoga sedikit bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Biasanya kerusakannya pada apanya plak? Lek ngene iki plak. Karena panas ya. Karena panas berlebih ya. Karena kita nggak tahu juga lifetime-nya untuk dari komponen ini sendiri dan bebannya saat bermuatan ya. Karena 24 jam on terus non-stop. Jadi kita melakukan pergantian baru ya. Dan setelah kita melakukan pergantian exhaust yang sebelah kanan dan dinyatakan sembuh dan siap beroperasi lagi Lur ya. Jadi kerusakannya pada sensor temperaturnya tadi ya untuk exhaust yang sebelah kanan. Oke Lur, terima kasih. Tetap semangat, jaga kekompakan kita, utamakan keselamatan kerja.